Tutorial dan belajar bareng dunia roti bakar bersama Mas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dunia Roti Bakar. Mengupas tuntas roti bakar dari nol sampai mahir. Tidak lupa, saya masih selalu mengajak teman-teman semuanya ya. Untuk anak-anak muda ya, khususnya di wilayah Yogyakarta, yang ingin belajar roti bakar bisa langsung temui saya di Jalan Mangkuyudan nomor 52 ya teman-teman ya. Saya tunggu ya, masih terbuka lepas untuk teman-teman semuanya ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membagikan sebuah video, yaitu isian topping coklat kacang mix dan coklat kacang keju mix ya teman-teman ya. Jadi yang setengah coklat kacang dicampur, setengahnya lagi coklat kacang keju dicampur ya teman-teman ya. Oke, langsung kita ke videonya ya teman-teman ya. Tentunya kita siapkan rotinya ya teman-teman ya. Roti sudah saya belah, tinggal kita isi topping ya teman-teman ya. Oke, kita olesi mentega terlebih dahulu teman-teman. Tipis rata ya. Oke, tipis rata teman-teman. Langsung kita oles ya teman-teman. Untuk kacang dan coklatnya kita ambil perbandingan 1:1,5 ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita rasa kacang saja itu kan penuh ya. Nah, kita ambil tengah-tengahnya karena antara kacang dan coklatnya di mix teman-teman. Kita ambil setengah-setengahnya teman-teman. Takarannya 1:1,5 teman-teman. Kita ambil setengah, nanti coklatnya setengah ya teman-teman. Jadi jangan disamakan untuk biasanya ya, yang satu ya. Nanti kalau kita ambil yang satu, nanti kita sendiri yang rugi. Kita ambil setengahnya saja ya. Oke, setengahnya. Saya selalu biasakan pakai kacang tabur teman-teman, karena rasanya lebih enak ya dibandingkan kacang selai ya teman-teman ya. Oke, langsung kita kasih susu teman-teman. Tipis rata, nanti lapisan kedua kasih susu lagi teman-teman untuk yang rasa coklatnya ya. Oke, ini ya. Oke, langsung kita kasih isi coklat biasa setengah juga ya teman-teman ya. Perbandingannya 1:1,5 ya. Karena ini di mix, kita ambil setengah saja teman-teman. Kalau teman-teman mau yang full juga nggak masalah ya. Rasanya lebih mantap teman-teman ya. Tapi kita harus menanggung resiko, kita rugi teman-teman. Oke, setengah ya, kita lapisi susu yang kedua teman-teman. Biar apa, susunya ini untuk memperlengket biar tidak kocar kacir ketika dibakar nanti teman-teman ya. Oke, rasa sudah cukup. Nah, kita tutup teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Kita untuk lapisannya kedua, rasanya coklat kacang keju di mix ya teman-teman ya. Nah, untuk yang coklat kacang kejunya, kita kasihkan kacangnya dulu teman-teman. Kita kasih kacangnya sama ya, setengah ya. Oke, setengah. Nah, kita kasih lapisan susu teman-teman. Seperti biasa ya, rata ya. Terus kita kedua lapisan coklat teman-teman ya. Nanti yang terakhir kita kasih keju teman-teman. Nah, seperti biasa ya, bandingannya 1:1,5 aja teman-teman ya. Jangan dipulkan ya. Nah, kira-kira sudah cukup setengah. Nanti kita lepas teman-teman. Oke, cukup ya. Kita tambah susu lagi teman-teman ya. Nanti di lapisan ketiga kita tambah susu lagi teman-teman, sedikit-sedikit ya, untuk memperlengket aja teman-teman. Nah, lapisan ketiga kita kasih keju teman-teman ya.
dulu ya. Kita kasih keju ya. Untuk kejunya sendiri perbandingannya sama ya teman-teman ya. Syukur-syukur dikasih pun juga nggak masalah. Ini perbandingannya sama ya. Tenang ya teman-teman. Kalau ingin kejunya lebih mantap, kita kasih full juga nggak masalah ya. Oke, kita ambil ya teman-teman ya. Ini ada sisa-sisa, kita bersihkan ya. Saya biasa pakai ini teman-teman untuk mempercepat aku teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Berhenti waktu, langsung kita kasih susu teman-teman. Nah, susu sudah terasa cukup, langsung kita tutup teman-teman. Nah, ini ya. Inilah cara isian toppingnya ya teman-teman, mudah ya teman-teman ya. Ini sengaja saya cepatkan ya, nanti teman-teman bisa diputar-putar videonya supaya lebih paham lagi ya teman-teman ya. Jadi ini cara cepatnya untuk ketika kita menghadapi pelanggan, cara cepatnya seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih untuk videonya, semoga teman-teman semua bisa inspirasi ya, bisa dicoba di rumah. Ini saya khususnya untuk pemula ya teman-teman, kalau untuk yang senior bisa di skip videonya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.